Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Jumpa lagi dengan saya Sandi. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali membuat sebuah video tentang Oppo A3s. Video yang akan saya buat yaitu saya akan membahas mengenai bagaimana cara membuat kunci pola di HP Oppo A3s ini, guys. Mungkin ada dari kalian yang belum tahu cara melakukannya. Silahkan saksikan video ini, ikuti langkah demi langkah yang saya lakukan ya guys ya. Oke, selanjutnya silahkan kalian buka HP kalian dan masuk ke menu setting ya guys. Kalian scroll ke bawah dan pilih menu face and passcode. Kemudian di sini ada menu lock screen password. Ini saya menggunakan bahasa Inggris ya. Kemudian pilih turn on passcode. Nah, pada tahap ini kalian langsung pilih menu other encryption method yang ini ya. Nih, ada tulisan kecil ini, kemudian pilih ya. Kemudian kalian pilih pattern code ya. Nah, di sini akan muncul setting untuk pola. Oke, langsung aja saya buat. Oke. Masukkan yang sama. Kemudian kalian diminta untuk memasukkan sebuah email yang fungsinya ini untuk merecovery ketika kalian lupa kunci polanya. Oke, di sini saya akan masukkan alamat email yang saya gunakan ya. Nah, seperti ini, pastikan emailnya aktif ya. Kemudian bin. Nah, setting kali ini sudah selesai guys. Oke, silahkan kalian tekan tombol power. Kemudian tekan tombol power lagi. Nah, di sini ketika kalian ingin membuka ponsel kalian maka akan minta kunci polanya ya guys ya. Nah, dan ini berhasil. Oke teman-teman, demikian tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan tekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.